Oke boy, sekarang kita udah 70.000 subscriber nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Ayo, dikit lagi kita road to 75.000 subscriber. Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis. Caranya gampang banget ya. Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia, Instagramnya HSR Wheel juga, sama Instagram gue juga sekalian dah. Promo. Sama jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel dan komen di setiap videonya ya. Kalian tonton dulu videonya, abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR. Pokoknya komen yang paling menarik, yang terserah, boleh nyeleneh, boleh apa. Pokoknya komen yang jangan copy paste aja. Kalau misalnya komen yang menarik, ntar diambilin setiap video, kita ambilin komentar-komentarnya. Nanti akan kita undi boy. Oke, gampang banget. Dapat velg gratis cuman dengan nonton YouTube aja, cuman ada di HSR Wheel. Oke boy, balik lagi sama gue Li Rais di channel velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cibubur. Namanya itu J-Style World of Rims. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cibubur dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke sini untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja. Nih, langsung aja kepoin Instagramnya di sini. Jangan lupa di follow. Nah, di video kali ini tuh gue udah sama salah satu wanita yang ayu banget. Ayu. Tapi namanya bukan Ayu ya? Bukan. Namanya siapa, bukan, Kak? Namanya Rati. Oh, Rati. Rati sama Ayu beda tipis sih sebenarnya. Kak Rati ini salah satu member dari Brionesia ya? Iya. Bridges. Jadi gini, Kak Rati. Iya. Mobilnya nggak standar ya? Nggak, sudah dirubah. Sudah dirubah ya? Tapi sebelum pertanyaan ke modifikasi, aku pengen nanya satu hal dulu. Iya, boleh. Kenapa kamu pilih mobil ini? Kalau Brio tuh gimana ya, walaupun meski kecil ya, tapi dia tuh kalau buat cewek juga kelihatan feminin, buat cowok juga kelihatan keren. Apalagi kalau dia udah dimodif tuh, kalau mobil-mobil lain tuh kalau dimodif biasanya kan nggak cocok ya, banyak yang kurang pas, gitu kurang ya? Kurang pas. Tapi kalau ini mau dipakein apa, mau di stiker juga bagus, mau di asli juga bagus, cuman diganti pelek aja juga bagus gitu loh. Jadi luwes gitu kalau Jawanya, luwes. Oke, berarti alasan yang pertamanya adalah karena memang mobil ini kalau dipakai sama cewek bisa terlihat lebih feminim. Kalau dipakai sama cowok juga keren. Untung nggak dibilang feminim. Kalau bilang feminim, obri kita jual, boy. Ini udah berapa lama Kak pakai? Ini udah 2015. Dari 2015 sekitar, dari baru. Udah 2015, 25 tahun, udah lama. Udah lama. Udah lama. Awet juga ya? Awet karena emang aku tuh gini, Kak, suka itu. Barang itu gimana ya, kalau udah satu ini ya udah satu ini. Oh, berarti kamu ini tipe-tipe cewek setia. Setia, sama mobil aja setia, apalagi sama kamu ya kan. Masuk Pak Eko. Boleh? Boleh, mungkin kamu ceritain sedikit modifikasi dari bagian eksteriornya dulu deh. Kalau luar tuh, ini kan sebenarnya kan Brio. Cuman karena emang Brio, emang ini juga? Iya, ini tuh punyanya Mobilio. Mobilio tipe E. Oh, bumper depannya diganti kan punya Mobilio. Kalau yang 2015 ini kan yang model senyum gitu kan, ininya lebar semua itu kan. Terus aku ganti yang pakai Mobilio gini biar agak kekinian gitu. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau diganti yang kayak model Type R. Itu baru rencana. Oh, ya. Udah rencana. Oh, udah. Nanti rencana. WA aku aja. Siap. Special press lah buat kamu. Boleh. Oke, terus selain bumper, sebentar, ini bumper ini ganti ini berapa duit? Ini coba. Karena kan cuma second ya Om ya. Kita cek dulu ya, masih inget nggak dia? Dia masih 1,5 nih. 1,5? Iya, 1,5 juta. Ini nggak perlu dirubah apapun, bener-bener cuman plug and play ya. Tempel. Oh ini grillnya diganti, punya ya, Mobilio. Ini diganti Mobilio ini. Cuman dari lampu, dari cup masih Brio. Kan emang kalau yang Mobilio lama model E gitu kan? Masih sama. Iya sama. Masih sama. Cuman bawahnya aja yang beda bempernya bawah. Oke, depan. Ini udah termasuk ini apa sih lipsnya? Kalau ini lipsnya tempatnya dari auto. Bridges Auto, jadi emang kita kan punya kayak bengkel ya, bengkel khusus untuk ya semuanya bisa, tapi mengutamakan yang member Bridges itu
ada di Bridges Auto. Oh, nama bengkelnya Bridges Auto. Iya. Itu di mana? Ada Instagramnya nggak? Ada, Instagramnya ada. Ada Instagram, ntar cari ya. Di sini ya. Berapa? Ini liftnya berapa kah harganya? Liftnya ini berapa ya? 600. 600 ribu. 600 ribu. Ingat ya. Emang estimasi segitu. Iya, emang. Terus ini kan aksesoris tambahan nih. Iya, ini aksesoris tambahan dari ini juga liftnya juga. Cuman biar bempernya, kalau kan namanya kita mobil tuh ceper ya, kan suka kena geserot. Tanjakan lah gitu. Geserot. Biar ini nggak lepas. Jadi dia selalu meski ini kena getaran tetap kenceng gitu loh. Oh iya, iya, ini berapa duitnya kak? Itu masang kayak gitu? 100. 100 ribu ya? 100 ini satu pasang gini. Jadi berarti kalau dua 200 ribu. 200, iya. Oke, nextnya ke mana nih? Ini nih, ini udah termasuk ya? Ini udah termasuk. Ini juga supaya nggak copot ya? Iya, buat nggak copot yang lipsnya ini, buat pengencang. Oke, kalau yang ini? Kalau itu beli online itu lupa, kalau itu 100-an apa ya? Malah yang beli online lupa. Ya beli online lupa karena bukan di Bridges Auto. Oh, masuk. Kalau yang Bridges Auto selalu ingat. Selalu ingat ya. Oke, next ini nih mudguard ya, ini apa sih namanya? Ini garnish. Garnish ya, itu garnish. Dia garnish. Kalau garnish ini udah lama, udah dari baru dulu udah tak pasang ini sama belakang karena belakang lampunya kan udah beda, jadi itu nggak tak pasang lagi. Kalau yang ini dulu kayaknya 900 semua. Semua depan belakang. Depan belakang sama pintu. Pintu. Oke, 900 ribu, masih inget ya lo. Masih. Oke, kalau depan kita udah selesai nih. Coba kita lihat dari samping, Boy. Oke, kalau dari samping, ini tadi udah termasuk paketan. Ini pasti bawaan dari beli ya. Ini dari beliau. Terus apa yang dimodif? Oh, velg pastinya. Iya, velg. Velgnya pakai ring berapa, Kak? 15. 15, Kak, itu. Ini 15, iya bener. Soalnya ini kan sering banget ganti. Oh iya? Tapi tetap sama HSR. Serius? Iya, jadi kamu udah berapa kali 17, ganti? 17, 16, yang ini terakhir 15. Berarti udah 3 kali beli? 3 kali yang HSR. Belinya di mana? Ya di toko velg dong, Kakak. Iya, toko velgnya yang mana? Aduh. Halo. Kayana. Iya, kalau yang di Jalan Magelang itu namanya Kayana. Kayana. Lupa berarti namanya. Belinya Kayana di situ terus? Mm-mm. Udah 3 kali ganti? Iya, ya cuman tukar tambah gitu. Tukar tambah? Oke, nah boleh nggak kamu ceritain sedikit dong pengalaman kamu ganti velg di Kayana itu seperti apa sih? Misalnya dari datang, kan ganti velg sendiri apa digantiin? Datang sendiri, milih sendiri? Milih sendiri. Kok berani sih cewek datang ke tempat ganti velg itu sendiri? Soalnya gimana ya, udah dari dulu kemana-mana sendiri ya, jadi ya Allah. Kemana-mana tetap wonder girl ya. Coba ceritain pengalaman kamu datang ke toko gimana? Jadi toko datang kan, parkir, terus turun. Boleh milih, boleh silakan mas milih gitu kan. Terus oke, mau ring berapa gitu kan. Pertama dulu 17, cuman karena 17 kan gasrut ya kak ya. Bannya terlalu tebel juga, kurang tipis itu. Terus aku milih tuh yang model kayak jari-jari gitu. Model yang jari-jari? HSR yang jari-jari, warnanya silver gitu. Itu kamu pas pertama kamu lihat model itu kamu langsung, aku mau yang ini? Iya, mau yang itu, terus udah, kan dicoba. Oh dicoba dulu? Dicoba dulu. Ditempel ke mobil? Dikasih ban baru juga kan. Oh ditempelin ban? Iya. Ih kan, luar biasa banget Kayana loh. Loh Kayana itu loh. Jadi kalau kita udah milih gitu, enggak kok dia, aduh beli enggak sih? Kalau enggak jadi, enggak. Kalau dia, boleh dicoba mbak, nanti saya pasang ban gitu, langsung dipasang ban itu. Ih, bagus ya kayaknya. Iya, dia pelayanannya bagus. Kalau pasti beli di sana gratis. Enggak, sih mas. Kalau kamu udah ini kayak gini, kamu pakai HSR nih, kamu pernah keluar kota nggak, ke Solo atau pernah. Terus misalnya tiba-tiba ban kamu kempes atau apa, kamu tinggal mampir aja ke toko yang di sana. Oh gitu. Iya. Gratis gitu ya, kompanya gratis, dan gratis nitrogen, tambal ban, sama yang pasti gratis balancing juga. Oh. Tuh. Boleh. Itu keunggulannya kalau kamu pakai velg HSR, karena kita ada di 80 toko itu hampir di seluruh kota di tuh ada. Di seluruh kota ada? Iya. Enggak cuma di Jogja aja gak ya. Enggak cuma di Jogja. Di Jogja cuma ada 2. Terus gimana? Pas total fitting berarti cuma satu model aja memang kamu cobain. Aku kalau tipenya kan setia, Kak. Jadi kalau udah lihat itu, oke deh itu aja. Boleh tukeran enggak? Gua aja deh ngelain. Oke, berarti kamu sekali lihat, kamu suka, kamu pakai langsung pilih fitting, udah langsung. Okay. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang. Kalau dari belakang gimana, Kak? Masih biasa sih. Yang aku agak konsennya sih ke sini ya, spoilernya. Oh, ini spoiler ya. Spoilernya dari mana nih, Kak? Bridges Auto juga. Ini Bridges. Bridges Auto, tenang. Ini spoilernya berapa harganya, Kak? Kemarin 1,5 juga. 1,5? Heeh. Udah sama ini ya. Satu sama pemasangan ya. Nih, ini lampunya udah ganti nih. Udah ganti nih. Kenapa diganti, Kak? Karena kita kan Brionesia ya, jadi lebih mantep kalau pakai lampu belakang Brionesia. Oh iya bener,
Kok di sini enggak ada? Ada. Di sini ada nih. www.brionesia.com di sini enggak ada, Kak? Enggak ada, cuma satu ini. Iya. Ini gantinya di Bridges Auto juga. Betul. Berapa duit nih? 2 juta. 2 juta tuh udah sepaket kiri udah kanan. Udah sepaket gini, oh. Udah tinggal masang semua. Oke. Kayaknya udah. Sekarang kita coba lihat bagian interiornya. Kita ke dalam. Ke dalam boleh? Gak? Boleh ya? Boleh. Oke, selanjutnya bagian interiornya nih, Kak. Apa yang udah di-upgrade? Yang udah diganti ya? Mm-mm. Mungkin kayak ini ya. Sarung jok lah ya pasti ya. Sarung jok ini cuma dilapisin aja sih, Kak. Oh, cuma lapis aja. Cuma lapis aja. Berapa tuh, Kak, ngelapis jok kayak gitu? Ngelapis jok ini kita beli online sekitar 550. 550.000. 4 jok ini yang depan sama belakang. Yang depan sama belakang. Head unit udah ganti kayaknya ya? Mm-mm. Head unit pakai apa ini? Ini pakai apa ya? Kurang tahu juga. Berapa duit? Kalau berapa duit biasanya inget nih kalau cewek. Oh, itu kemarin tuh 2 ya, 2 juta. 2 juta head unitnya tuh 2 juta. 2 juta. Terus ini ya? Kan udah audio ini ya, tambahin ini ya, three way ya. Kayak yang three way ini 7 juta apa ya? 7 juta 2, tapi udah sama subwoofer. Subwoofernya belakang. Oh iya, itu ini udah ada powernya ya. Itu udah sepaket 7 juta semua. Enggak, kalau total semuanya hampir 12 juta. Hah? 12 juta? Iya, sama belakang subwoofernya. Kamu rela ngeluarin 12 juta buat mobil? Iya, makanya nggak mendingan buat ke mall aja shopping? Aku tipe orang gini, Kak, nggak suka belanja. Jadi aku tuh sama barang tuh sayang. Jadi kalau ke mall pun juga kalau beli cuma satu itu udah diambil gitu. Nggak kok nanti terus minggu depan beli lagi nggak? Kalau belum sampai rusak belum aku ganti. Berarti velgnya kemarin rusak? Oh, kan buat nabrak ini ring road itu. Oh, kemarin nabrak, makanya ganti. Ganti. Oh, oke. Okay. Berarti totalnya untuk audio 12 juta. Iya, head unit, three-way, subwoofer sama power ya. Power. Oh, ya udah. Kak, aku mau nanya. Kamu punya saran enggak sih untuk toko kita yang di Jogja atau untuk HSR Wheel gitu? Kalau saranku tuh pelayanannya udah bagus sih. Mm-mm. Semuanya udah bagus. Udah ramah juga. Terus apalagi kalau istilahnya gini, kita seumpama kempes di jalan ya, deket sama toko velg apalagi yang ada HSR gitu, pasti kan gratis ya, kompa gratis, ini gratis. Mungkin kita berteduh aja sebentar buat istirahat bentar juga diperbolehkan loh. Boleh lah. Dapat minum juga loh di sana. Ya udah, Kak Ratih. Iya. Ratih ya bener. Iya, Ratih. Aduh, pengennya manggilnya Ayu gimana dong? Canda, tau canda, tenang aja, oke. Tapi namanya Kak Ratih Ayu kan sebenarnya? Enggak, Ratih aja, Kak. Oh, Ratih aja. Tadi kirain bener Ratih Ayu. Ya udah. Kak, sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak udah pakai HSR, sudah mempercayakan rodanya pada kita. Semoga kalau misalnya nanti kenapa-napa tuker tambah lagi aja, Kak, enggak apa-apa. Oke, boy, itu cerita Kak Ratih dari Jogja, dari Brionesia Bridges Jogja. Gila, cewek-cewek sekarang tuh udah enggak apa ya, udah mulai berkembang banget ya. Mereka udah mulai modifikasi mobilnya sendiri, ya kan? Alasannya apa sih sebenarnya? Alasannya hobi. Jadi sekarang perempuan hobinya udah ke otomotif? Iya. Jadi hobi otomotif itu bukan lagi punya lelaki doang? Bukan. Kita tuh wanita juga punya hobi loh. Hobinya juga gak cuma belanja, dandan gitu, enggak. Tapi juga modif mobil. Ayo, aku juga ada loh, Ninja. Hah? Iya, aku kan ikut klubnya itu, Om Roni sama Ninja. Ninja, Ninja 250. Itu juga udah tak modif semua. Tuh, boy, cewek aja mobilnya gak standar. Masa kalian masih standar? Gue Aldi Raisundur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.